Maaf. Mau dan ambil dulu ya. Kita dulu. Ini maaf ya. Ini maaf ya. Ini maaf ya. Aduh, lapar. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi-bagi nak. Ini sini sini sini. Tuh tuh. Ini. Oh, mam, mam. Pelan-pelan, mam. Pelan-pelan. Lapar banget. Sini sini. Ini mam sini. 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 Mam. Ini mam. Mam sini 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 mamnya. Oh, lama sekali mam. Oke sahabat, jadi ini saya lagi antar si cantik Clara, ada terapi pijat di daerah Ramayana, dekat Ramayana Cibitung. Memang aktivitas kita keseharian istilahnya untuk cari rezeki kita terapis. Mungkin kalau sahabat subscriber yang sudah lama pasti tahu aktivitas kita. Jadi kalau bagi kami itu nggak ada istilah waktu istirahat, memang harus terus bergerak. Karena kalau nggak kayak gini ya susah. Memang masalah rezeki harus kita perjuangkan. Ini sebenarnya kalau lagi kayak gini, lagi jauh kayak gini, tetap ingat rumah, ingat kucing-kucing. Tapi alhamdulillahnya kita bisa sambil ini, sambil kasih. Maaf, kucingnya lapar, lapar sekali. Tuh. Maaf lah nak. Ini kucingnya lagi menyusui kayaknya. Di situ juga ada pemberi maaf. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berbagi. Jadi untuk sahabat di manapun berada, usahakan setiap kemana-mana itu bawa dry food. Jadi ketika ada kucing yang lapar, kita setidaknya bisa meringankan rasa laparnya mereka. Ini lapar sekali, dengan cepat sekali makanannya habis. Nanti kita tambah lagi. Tuh, ini tadi di sini banyak sekali. Dari dia caranya makan itu jelas kucing ini lapar, lapar sangat. Jadi selain di rumah, kita tetap memberikan kasih sayang kepada kucing-kucing yang di jalanan. Kucing, semoga kalian sehat-sehat ya, ketemu dengan orang-orang baik. Ya sahabat, banyak sekali kucing di sini. Cakap dong.
ambil kayaknya. Mau ambil? Satu lagi minta kan.